Uy, garang bunyi dia guys. Marisa Ha, MG 3 Ha. Mantap. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okey, hari ni kita nak pasang exhaust yang Zik unboxing hari tu. Memang Zik nak pasang full set semua. Lepas tu Zik nak pergi cawangan dealer untuk Max Racing Y exhaust kucai lama. Okey, sebelum tu guys, kita nak dengarlah bunyi kali terakhir. Ini adalah bunyi kali terakhir sebelum Zik tukar exhaust Max Racing yang baru. Ini adalah setup Zik eh. Bunyi dia macam deep bass. Tapi nanti tukar Max Racing, Zik tak tahulah bunyi dia macam mana. Zik harap bunyi dia pun sedap. Macam ni pun Zik sebenarnya dah puas hati. Jadi jom Zik try rem sikit untuk korang. Alright, jadi itu dia punya. Okay guys, jadi itu dia punya sound ya tadi. Jom kita pergi ke Y exhaust. Zik memang dah tak sabar nak pasang, nak try lagi. Uish. Okay guys, kita dah sampai dekat Y exhaust, tapi dia masih tutup. So Zik tunggulah sebab Zik datang awal. Jadi kita tunggulah Ye exhaust ni buka. Lagipun best lah sebab boleh jadi first customer kan untuk dia pagi-pagi. Kalau tak nanti nak kena tunggu orang yang pasang. Kalau korang nak pergi Ye exhaust, nak buat exhaust, memang korang kena book appointment dulu. Dia akan tunjuk FD Ye exhaust kalau korang nak buat dekat sini. Okay guys, kereta dah tengah ni naik. So ni barang-barang Zik yang nak pasang. Tengah kereta Evo pada daripada Ye exhaust. Okay, jadi kita tengah naik kan. Lepas tu kita nak pasang lah. Tiap-tiap barang ni ada kat sini. Banyak barang tu. Memang full set daripada depan sampai belakang. Dia tak tahu proses dia berapa lama akan siap. Tentu guys, kalau kita pergi kedai exhaust, jangan lupa scan sejahtera lah. Lepas tu macam biasa temperature. Okay, jadi Zik akan cerita setup sekarang ni. Kalau korang tengok kat belakang ni adalah Zik pakai wipe. Yang sebelum ni lah, wipe ni pun bukan stainless steel. Korang tengok dah berkarat dah. Zik rasa pakai dalam, rasanya nak kat setahun kot, setahun lebih macam tu kot. Pakai wipe untuk GT ni. Betul, bawah ada kita pakai ni lah. Yang tu Zik pakai S-Flow Hybrid. Dia kecil sikit daripada tabung asal. Depan Zik pakai 4-1 X-Factor. So kita nak buka semua ni, kita nak tukar. Guys, tadi Zik bincang dengan Boss Yi tadi. Nama dia cakap Zik kalau piping, sebab Max Racing bagi barang kan, dia tak bagi piping. So piping ni Zik kena tambah sendiri. Jadi piping untuk stainless steel Zik kena tambah 600 dengan welding biasalah. Ada dua jenis welding. Satu welding, welding macam ni, welding. Okay, satu welding macam ni. Oh, so stainless steel welding ni macam yang ni lah. Biasa macam ni lah. Okay, so kalau macam mau buat stainless steel welding ni berapa? Ha? Okay, kita kira. Okay, kita lah welding biasa. Lepas tu welding stainless steel lah, macam ni lah. So kalau Zik nak buat piping stainless steel campur dengan welding stainless steel, Zik kena bayar RM1,000. Yang tu kira opah pasang dia exhaust cakap dia counting lah. Tapi kalau contoh, kalau korang nak pasang kat sini sekali, opah pasang tiap-tiap barang mungkin dalam 50 ke 80 macam tu. Pilihan Zik adalah Zik ambil piping stainless steel. Memang nak samakan dengan ni lah, stainless steel juga. Lepas tu Zik ambil welding biasa je lah. Sebab bawah kita tak nampak sangat kan. Jadi so tak apalah, welding biasa ni bawah pun orang tak nampak sangat. Jadi okey lah. Kursi dia ada kongsi sikit. Macam CAT Max Racing ni, sebenarnya CAT yang baru update tau. Sebab dia ada tengah dalam ni.
Macam dia cakap, dia punya pattern tu macam hancom. Macam hancom kan. Tapi benda ni sebelum ni Max Sensi rasanya dia straight. Dia ada sikit lah. Tapi sekarang ni dia buat resonator ni siap ada cat. So Zik rasa benda ni adalah untuk kita tambahkan kiranya maintain top speed lah. Seperti biasa lah, memang Zik kena test dulu macam mana. Sebab Bosi pun cakap ini baru, kena test top speed berapa boleh dapat. Kalau korang nak tahu, kena tengok lah video. Tapi review tu Zik akan buat video lain lah. Yang ni video lebih pada installation. Getah excited ni, dia punya getah excited bawah ni dah tukar baru lah, dah koyak. Nampak sudah koyak, jadi kita nak tukar yang baru sekali. Okay guys, ni excited yang lama. Korang boleh tengok lah dia punya ni. Well, ni rasanya welding biasa ni, tapi dia punya style dia, dia punya flow dia lebih kurang sama lah dengan Max Racing. Ni Zik pakai 41 extractor. Tapi Max Racing ni cantik lagi disebabkan dia punya welding lah. Welding dia nampak cantik. So yang extractor ni sama juga stainless steel macam Max Racing. Tapi yang ni yang lama punya lah. Inilah dia cantikkan sikit dia punya welding tu. Okay, mesti korang tertanya-tanya, perlu ke tak kita tetap pakai nandas ni sebenarnya. Mesti dia share sikit. Sebenarnya kereta contoh macam Myvi ni tak perlu ada lah, sebab original ni dah, dia memang tak ada. Tapi kadang-kadang ada yang perlu kan, disebabkan dia punya engine tu gegaran dia memang ni lah, padu lah. Contohnya macam kereta turbo. Jadi macam Bosji dia cakap, dia ada kelebihan dengan kelemahan dia. Macam kelemahan, takut nanti ada apa-apa yang boleh masuk daripada nanas. Kalau korang tengok tadi Zik tunjuk, nanas tu dia macam ada lubang-lubang kan. So macam ada benda lah boleh masuk dalam tu. So dia punya flow tu akan ganggu. Tapi Bosi cakap benda tu sebenarnya small matter lah. Cumanya kalau contoh main original ni, dia sebenarnya tak ada nanas tu. Jadi tak perlulah nanas tu. Dia pun cakap tak apalah, tak payahlah pakai nanas tu. Okay, extractor dah pasang mesin. So kita nak pasang pula dia punya cover lah untuk tutup extractor ni, flow yang sejuk ke air filter. Alright, cover dah pasang. Memang cun, cantik bos. Okey, jadi kita nak pasang kat bawah daripada extractor sampai belakang. Guys, ini dia punya welding kalau nak betul-betul cantik eh. Dia kena buat satu-satu, masa lambat lah. Memang kena tunggu sikit masa. Bagi cantik, dia ambil satu dawai, dia tap satu-satu ni. Itu yang bagi cantik. Tengok dia punya result. Memang cun. Korang mesti tertanya-tanya berapa tebal piping yang Zik akan pakai. Bosi dia suggest untuk Zik pakai 1.6 sebab Myvi, kita Myvi 1.5. So standard kalau tengok kita pakai 1.4 macam tu UC lah untuk original. Tapi boleh upgrade macam 0.2 lah, 0.2 UC. So tu dah memadai. Dia cakap tak perlulah sampai 2 inci untuk Myvi, sebab nanti confirm top speed hilang. Sebab kita bukannya pakai CC tinggi, kita pakai CC 1.5 je. Kecuali kalau macam Myvi korang bolt on turbo lah, macam brother or idola barak kita kan. Itu boleh lah pakai piping besar 2.0. Dia punya keluaran daripada enjin tu memang betul-betul lawas. Macam kita standard original tak perlulah. Korang tengok ni, oil sum leak. Aduh, dah tersagat dah sikit. Itulah padahnya bila kereta lowered ni kan. Tapi tak apalah, nasib baik sikit je. Jangan pecah sudah lah kan, pecah meninggal lah. Kan.
tengok center ke tak. Kita tengok dulu dulu tengok sini sama-sama. Okey. Okey ya. Okey. Ya. Cun. Cun ah. Baik. Okey, jadi kita tinggal step yang terakhir je untuk welding fix kit. Lepas tu kita dah boleh dengar dia punya suara dia macam mana. Ini memang dia tak sabar. Lagi satu dia tak sabar nak rasa macam mana dia punya pergi tu. Okey, kereta sudah siap. Jom kita test bunyi dia. Lai, 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 lai. Garang bunyi dia guys. Mantul guys, bunyi dia mantul. Memang jun gila. Dia punya bunyi garang betul lah. Aduh. Bosji, terima kasih kerana tolong Zik punya setup untuk depan sampai belakang full system exhaust. Servis memang mantap, tip top. Mari sahak MG 3H. Mantap. Thank you boss. Okay, thank you. So, kepada Ye Exhaust, siapa nak datang Ye Exhaust dekat Kuchai Lama, korang boleh buat. Memang servis tip top. Kualiti mantap. Tapi dia punya masa dia lambat sikit sebab biasalah dia orang nak teliti. Jadi apa-apa korang boleh pergi ataupun contact nombor ni 012-6050-586. Boleh WhatsApp ataupun contact. Alright guys, first kali yang memang Zip buka engine, memang Zip boleh dengar lah lain bunyi dia daripada belakang. Zip tak tahulah kalau korang boleh dengar, tapi memang Zip boleh dengar. First kali bunyi dia kat belakang dah jadi lain. Dah tak macam ni, dia macam rumbling yang agak kiranya kuat sikit lah daripada sebelum ni. Sebelum ni deep bass. Ni dia punya rumbling dia kuat sikit je daripada deep bass. Memang sedap. So nak review tu nanti kita tunggulah untuk episod yang akan datang. Sebabnya Zik nak prepare macam contohnya pickup, Zik nak dyno sekali, lepas tu nak buat top speed sekali untuk sebelum dengan selepas, pickup sebelum selepas. Jadi benda tu kena ni. So sekarang pun dah macam nak petang, Zik pun agak penat juga tunggu dekat the exhaust lepas tu buat shoot video ni semua. Minta maaf lah kalau korang macam expect korang nak tahu untuk episod ni tapi tak dapat tahu. Zik minta maaf sangat sebab benda tu nak di-prepare. Memang Zik nak biar korang tahu betul-betul apa rasanya Max Racing ni punya exhaust. Dan Zik juga nak berterima kasih ya sebenarnya kepada Ye Exhaust sebab dia ada sponsor sikit Zik untuk upah pasang. Jadi kalau korang tahu sebenarnya, okay, kalau kita ambil contohnya Zik dah cakap dekat unboxing, kalau korang nak full system harga dia RM2,590. Tapi bila korang datang Ye Exhaust ni, so korang nak buat piping, piping dia akan charge. Piping kalau stainless steel confirm dia harga charge dalam RM400 ke RM500 untuk depan sampai belakang. Lepas tu dia charge welding. Welding korang boleh pilih dua macam Zik cakap tadi. Lepas tu harga dia naik lah jadi RM600 ke RM1,000. Lepas tu lagi satu adalah charge upah pasang untuk setiap barang. Jadi yang untuk setiap barang contoh macam extractor, resonator dengan hitchbox belakang lah. So yang tu Zik tak pasti sebab benda tu diorang sponsor kat Zik. Jadi mungkin anggaran tambah-tambah semua, mungkin contohlah kita ambil welding yang macam Zik pakai, mungkin korang kena RM700.50 macam tu lah. Itu saja yang korang kena tambah kos lah. Jadi total semua sekali dalam contoh dalam RM3,000 lah korang kena sediakan, RM3,200 macam tu. Jadi itu sahaja daripada Zik. Semoga video ini bermanfaat kepada korang. Jangan lupa subscribe MG3 Hub, like, share video ini.